Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memerlukan aset tambahan lebih canggih bagi memastikan operasi penyelamat pantai dapat dilaksana lebih baik serta efisien. Penggunaan peralatan berteknologi tinggi itu berupaya melancarkan lagi operasi mencari dan menyelamat serta mengurangkan risiko dihadapi anggota penyelamat. Kita sedang usahakan menambah bukan sahaja remote dan juga drone. Kita ada beberapa teknologi baru yang drone tu membawa seperti mana macam baju penyelamat lah. Jadi dia akan lepaskan. Tapi yang itu kita belum dapat lagi, agak tinggi juga harga dia. Tapi kita tumpukan kepada teknik yang baiklah untuk kita menyelamat. Beliau turut memaklumkan terdapat 48 kawasan penugasan iaitu 42 menara penyelamat pantai dan 6 stesen penugasan penyelamat pantai tanpa menara di seluruh negara dengan aset antaranya jet ski dan ATV.